Assalamualaikum, nama saya Debri, TKI Malaysia asal Pare Kediri. Iya. Oke, untuk teman-teman yang selalu support saya, selalu nonton video saya, dan yang sudah subscribe, saya sangat terima kasih. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan selalu dimudahkan rezekinya. Amin. Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang keselamatan atau pakaian atau segala macamnya tentang keselamatan selama kita kerja di proyek, khususnya buat teman-teman yang kerja di proyek yang bangunan company besar atau yang tinggi-tinggi ya, wajib tonton ini ya. Dan buat yang teman-teman belum pernah masuk Malaysia dan yang mau masuk, tonton video ini dulu. Oke, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung ke pokok pembahasannya. Yang pertama, helmet pelindung ya, atau helmet yang warna kuning itu bisa melindungi kepala dari benturan atau benda-benda jatuh dari atas ya teman-teman. Sekecil apapun benda, kalau kita pakai helmet itu bisa, insya Allah kita masih aman. Dan di Malaysia semua di proyek besar diharuskan pakai itu. Yang kedua, body harness atau sabuk teman-teman ya, sabuk pengaman itu bisa membatasi gerak kita agar kita tidak jatuh ya. Misalnya kita biasa ya, teman-teman kita yang di Malaysia sudah ada yang kerja di bangunan tinggi-tinggi, naik staging, pas staging itu harus pakai alat seperti itu ya, agar kita selamat. Kita harus pentingkan keselamatan kita, dan di company besar di Malaysia pun yang diutamakan itu keselamatan pekerja, dan kita wajib ya, wajib pakai. Dan yang ketiga, sarung tangan ya. Sarung tangan bisa melindungi tangan kita dan jari kita dari benda-benda tajam ya, misalnya bisa menggores tangan dan sebagainya ya. Kita harus juga wajib, itu pun wajib, walaupun sepele tapi wajib. Dan yang terakhir, sepatu pelindung ya teman-teman. Sepatu pelindung ya, nggak harus sepatu seperti ini juga, tapi janji bisa melindungi kaki kita atau jari kaki kita dari benda-benda tajam juga. Misalnya paku dan besi, potongan besi-besi bisa diproyekkan banyak seperti itu, jadi kita wajib juga pakai itu teman-teman. Oke, hanya itu saja yang bisa saya bahas. Buat teman-teman yang bekerja di bangunan tinggi, utamakan keselamatan kita, karena di belakang itu ada yang menanti kita, yaitu keluarga kita di kampung. Jadi sukses buat teman-teman. Jika video ini menarik buat teman-teman, tolong subscribe ke bawah dan komen. Cukup sekian, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.